Semakin popular dengan lagu Go Hard, Go Stun, Kedah mendapat galakan penuh dari ibunya, Datuk Sheila Majid, untuk bergelar penghibur. Walaupun Sheila dikenali sebagai Ratu Jazz, dia terbuka dengan genre hip-hop yang menjadi pilihan Kedah. Tentang anak Datuk Sheila Majid sendiri, iaitu Kedah yang telah menceburi bidang industri ini menerusi lagu hip-hop. Dia mungkin agak berbeza dengan genre yang ibu dia bawakan, jazz kan. Jadi pendapat yang... Saya sebenarnya dah memang memerhatikan Khalida dari dulu lagi. Memang dia punya passion, minat memang muzik. Dan memang sebagai seorang muda, ya, dia lebih cenderung kepada hip-hop. Dan dia menulis liriknya sendiri juga, ya. Saya lihat minat dia dah memang ada di situ. Cuma waktu dulu tu saya agak macam mana nak katakan, I want her to finish her studies first, ya. Habiskan pelajaran dulu. Take one thing at a time. Tapi saya masih memerhatikan di mana minat anak-anak saya, because I always believe that if you do something that you like, you will excel. Jadi kita tak payah nak paksa dia untuk mendalami, mempelajari. Dia dengan sendiri sebab ada minat, ya, dia sendiri akan ingin memperbaiki diri dia terhadap bidang tersebut. So because she's doing her final year in psychology, I am a bit more lenient lah, ya, bagi dia buat juga hip hop yang dia minat, sambil itu habiskan pelajarannya. Dan saya lihat dia amat bersungguh-sungguh, ya, dengan bidang hip hop ni. Dan saya lihat pun dia tidak, she's not in it for the wrong reasons. Memang she really likes music. And I guess maybe dia dibesarkan dengan melihat saya perform, ya. Yeah. So, insyaAllah, you know, I hope she can balance both her studies and her music. Mungkin daripada kecil lagi, Datuk sendiri ada mengajar sikit-sikit lah tentang genre jazz, atau dia memang dah biasa dengar pun genre jazz, tapi ada tak sedikit minat dia terdetik? I have exposed her, yeah, to this music industry dari sebelum saya beranak. Dia pun saya dah menyanyi. So bila dia lahirkan tu, dia dah ada dalam bidang ni, ya. Yeah. So dia telah di, how shall I say, she has been exposed to many genres of music. Nampaknya dia lebih cenderung kepada hip hop. Saya bukan seorang yang memaksa. Saya suka memerhati. And yes, I have sent her for classical piano, dan dia sudah pun habis grade 8. Perbezaan dia antara saya dengan dia, saya tidak mempunyai formal vocal training. Saya mempunyai classical piano cuma sampai grade 5. Perbezaan dia dengan saya, dia mempunyai lebih, ya, sampai grade 8. She can even write her own music.